So I already collect all the blooming orchids in my nursery now. You can see them all here, from Dendrobium hybrid to species, also the Cattleya, Catasetums signakis. I'll try to show you one by one. Jadi ini adalah anggrek-anggrek berbunga saya yang saya kumpulkan sekarang. Sebenarnya di belakang saya masih ada jenis lain, tapi mulai kondisinya kurang bagus. Ada yang sampai bunganya udah patah, ada yang udah mulai layu-layu juga, ada yang malas saya bawa karena berat. Jadi kurang lebih yang di depan ini aja ya. Kita mulai dulu dari yang terdekat dari saya ini. Ini adalah Catasetum pinang red. Seperti yang saya bilang, udah mulai layu. Ada juga di belakang saya udah lebih layu lagi. Dia kayak malu-malu gitu ya, nggak mau dilihat. So here is Catasetum pinang red, almost faded. Dan juga ini adalah Dendrobium Fridericianum disilang dengan Chrysotoxum. You can see that I have posted this video about Dendrobium Fridericianum cross with Chrysotoxum. A very nice sense of melon. Aroma buahnya, buah melonnya terasa banget ya. Apalagi ini baru mekar ini. Kemarin di video masih kuncup, sekarang sudah mulai mekar. Dan yang ini lainnya juga masih awet. Ini yang kemarin Cattleya little bit, I have posted the video about this Cattleya of little bit. This one is Phalaenopsis. The label name is Phalaenopsis speciosa. Namanya dengan berlabel Phalaenopsis speciosa ya. And yang ini juga udah kemarin, Cloisetum manita parens. This one I haven't make a video yet, tapi teman-teman pasti udah tahu ya, ini adalah Cycnodes jumbo puff. Aromanya seperti Dendrobium anosmum ya, wangi permen karet. So smell like bubblegum. This one singing ting dong, masih awet bunganya walaupun udah lumayan lama saya posting videonya ya. And this one, you know that Cloisetum pinang waltz yang kemarin juga udah diposting, masih lumayan awet dengan bunganya yang di bagian bawah yang baru mekar. Di belakang itu teman-teman tahu ya, Dendrobium Margaret Ratti Alfred kalau nggak salah ya, wangi juga. Kemudian we have now two FBK flowers. Ini adalah FBK After Dark Black Pearl. Ada dua pohon ya, lihat warnanya jadi lebih merah kalau ada cahaya pagi seperti ini. Dan yang baru saya posting tadi, anosmum tachoclas, Dendrobium anosmum tachoclas. Kemudian sekarang ke bawah ini, yang kemarin ya, Cattleya Vienna Woods Cross Interglossa. And also I posted about this NR Baker's Wine Sunset. Bisa teman-teman lihat tuh ada perbedaan tuh ya, FBK After Dark dan juga yang ini. Baker's Sunset dia memiliki banyak total. So the difference is quiet. You can see easily that this one has the red mahogany spot. Kalau yang FBK After Dark-nya enggak ya, enggak ada spot seperti yang sudah silangannya. Kemudian ini adalah Cattleya-Cattleya dari Taiwan. Ini namanya Das Wisdom. I like it with this heavy lips. Ini udah silangannya lagi. Yang satu ini saya baca dulu, enggak apa-apa. Ini namanya Das Peak Cross with Das White. Das or Du ya, I do not know. Perhaps Dus. Cattleya Duh, D-U-H, so I don't know how to spell Dust or Duh. Ini juga yang baru tadi, Cyanci Marvel, Cattleya Cyanci Marvel cross of Walkeriana and November Sprite. Okay, what else?
this Dendrobium hybrid. You know that this one is Surin Chang. Dendrobium Lilian cross with Indii or Indii. Surin Chang ya, yang mirip banget dengan Indonesia Raya. Di depannya adalah Dendrobium HCS Corner House cross with Lasiantera. Jadi Dendrobium hybrid Singapura juga dengan nama HCH Corner House ditali dengan Lasiantera. Sebilet bunganya cantik sekali. Ada dua tangkai bunga ya. Berikutnya lagi ini adalah Dendrobium Finisterre. Finisterre yang berbulu-bulu itu loh yang kemarin saya postingnya. Jadi seperti megang ulat bulu. Looks like I'm holding a caterpillar. Ini yang baru adalah Vifrenaria harrisoniae. I haven't make a video about this yet, but this is has a very good smell. Wanginya enak banget, fruity gitu. So a kind of fruity smell, very sweet. Okay, yeah, I feel so glad. I'm just so happy to be surrounded by the flowers. Senang sekali rasanya dikelilingi dengan bunga-bunga, apalagi wangi-wangi, wangi buah maupun wangi dari pohon karet, wangi segarnya Cattleya, dan juga wangi mint dari jenis Catasetum. Makes me very happy. Semoga di tempat teman-teman juga banyak yang sedang berbunga serentak, jadi bisa menambah mood booster di hari ini. So hoping that you also have many orchids in flower to make such a good booster for you to start your days. That's it. Happy weekend, everybody. Selamat berakhir pekan, teman-teman semuanya. Thanks for watching. Bye.